baru BP Kaltim, kemudian dengan Kanit ya, Kompol Ojan menyampaikan apa yang telah dilakukan di dalam kegiatan tugas di narkotika. Jadi ada informasi yang masuk ke Dirjen Narkoba Polda Metro Jaya. Kemudian informasi itu diolah oleh Dasdik 1, Pak Kaltim dan tim dengan Pak Polrojan untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Informasi itu benar tidaknya itu di daerah Depok, kalau ada peredaran narkotika. Terutama di dalam penyelidikan dengan teknisnya, kasusnya daripada penyelidikan Dirjen Narkoba, akhirnya kita menemukan dan kita berhasil mengungkap peredaran narkotika dalam kemasan abon, kemasan abon lele, dan kemudian juga dalam kemasan ikan teri dari Medan. Ada di kemasan. Jadi berawal dari TKP 1 itu penyidik berhasil menangkap tersangka satu yaitu R. Nah, ini tersangkanya. Nah, ini tidak. Ini tidak sama. Bikinnya ah iya, ada lagi. Ini ya. Nah, ini ada 4 bit, ini 4 bungkus sekitar 400 gram. 400 gram bruto ya, bruto. Nah, ini kita tangkap di Depok, di daerah Tapos ini. Di Tapos Depok. Kemudian penyidik tidak puas seperti ini ya, seperti itu. Yang penting tidak puas, kemudian kita melakukan integrasi. Ternyata dari 400 gram ini berkembang ya. Ditanya dari siapa? Ternyata dari SIR itu. Dari ini. Kemudian ini ada di Bogor. Di Bogor dia. Menuju ke Bogor, kemudian menangkap di Bogor. Kemudian di Bogor ini kita menemukan 1,2 kilo sabu. Nah, ini ya.